Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Hari ini aku dan Dimas baru saja pulang dari toko buku dan membeli satu buah buku yang berjudul... nanti aja deh aku kasih tahu judulnya. Nanti kita baca bersama-sama ya. Nah teman-teman, bagi kalian yang belum berolahraga pagi ini, yuk sempatkan walau sebentar untuk merenggangkan otot-otot kalian agar badan terasa lebih bugar. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa ya untuk selalu berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bisa berguna. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah teman-teman, walaupun kita masih belajar di rumah, tapi kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Udah, yuk teman-teman. Nah, ini nih teman-teman, buku yang tadi Kak Kinan dan Dimas beli di toko buku. Judulnya Lintang Berburu Bintang. Kita baca sekarang, Kak. Iya, teman-teman ikut menyimak juga ya. Ayo membaca. Lintang memburu bintang. Lintang dan Surya baru selesai memasukkan kucing-kucingnya ke dalam rumah. Hari sudah senja. Kak Surya, lihat, ada bintang. Lintang berseru menghentikan Kak Surya yang hendak menutup pintu. Itu bintang sore, ayo masuk. Surya segera menutup pintu begitu Lintang masuk. Bintang sore itu juga disebut bintang fajar. Suara bunda yang sedang mengerjakan sesuatu dengan laptopnya. Lintang hanya mendengar sambil lalu. Ia langsung meraih HP-nya. Seusai makan malam, tiba-tiba listrik padam. Lintang kesal karena lupa menyiapkan paket internet. Bunda menutup laptopnya dan membuka tirai jendela. Wah, langitnya indah, gumam bunda dengan suara jelas. Dengan penerangan senter, ayah mengambil gulungan tikar dan kotak camilan. Kita menunggu listrik nyala dan menikmati bintang yuk. Tanpa menunggu jawaban, ayah langsung menaiki tangga menuju balkon atas. Bunda meraih gawai dan buku, segera menyusul ayah. Sekarang bintang sore terlihat benderang, kata ibu sambil menunjuk ke arah dua bintang yang sangat terang. Salah satunya lebih besar dan terang dibanding bintang satunya lagi. Bintang sore yang mana, Bun? Tanya Lintang. Itu, kata Surya mendahului bundanya. Ia menunjuk ke bintang yang paling terang. Kalau yang satu itu bintang apa? Kakak tahu? Tanya Lintang ke Surya. Itu Sang Raja Langit. Bintang sore dan Raja Langit itu sebenarnya bukan bintang, tapi planet Venus dan Jupiter. Planet yang tidak punya cahaya, tapi bisa bersinar terang. Apa itu artinya planet-planet itu memantulkan sinar matahari? Gumam Lintang. Jadi benar ya, Kak?
kalau planet Venus dan planet Jupiter memantulkan sinar matahari. Iya betul apa yang dikatakan Lintang. Jadi seperti bulan yang memantulkan sinar matahari pada waktu malam hari ya kak? Iya betul sekali. Wah yaudah deh kak lanjutin aja ceritanya. Dimas jadi penasaran nih. Oke. Lintang masih mengagumi langit malam bersama Surya dan ayah serta bunda. Lintang mendengarkan penjelasan bunda. Di langit malam, sebagian bintang-bintang yang kita lihat adalah planet-planet seperti Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus yang memantulkan cahaya dari bintang sejati, kata bunda. Jadi penasaran ingin lihat planet, gumam Lintang. Bunda mau belikan teleskop. Aku juga ingin melihat bintang-bintang itu dengan jelas, Surya menambahi. Dengan alat itu, kita bakal bisa melihat bintang-bintang yang cantik, Lin, kata Surya. Bunda tertawa kecil. Kalau kalian ingin mengetahui benda-benda langit, saat libur Bunda akan ajak kalian ke planetarium, kata Bunda. Surya dan Lintang menyambut ajakan Bunda dengan sorak gembira. Tahu tidak kalian? Dulu Bunda bercita-cita ingin jadi astronom. Tapi karena saat itu sulit mencari beasiswa, Bunda melanjutkan kuliah di kotanya saja. Namun, Bunda masih terus menyukai dunia ruang angkasa, jelas ayah. Lintang memeluk bundanya. Mulai sekarang, aku mau dengar cerita-cerita bintang dari Bunda ah. Aku mau berburu bintang. Seru Lintang sambil mengeratkan pelukannya. Selesai kak ceritanya. Sudah, sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Boleh, pertanyaannya apa kak? Pertanyaan yang pertama, apa yang dipikirkan Lintang setelah mengetahui bahwa bintang sore adalah Venus? Tadi Lintang bilang kalau planet-planet itu memantulkan sinar matahari. Iya betul. Pertanyaan berikutnya kamu simak dulu ya. Kita berikan waktu teman-teman untuk menjawab dan menulis di buku tulisnya. Oke. Nah teman-teman, pertanyaan berikutnya adalah apa perbedaan planet dan bintang? Bintang mengeluarkan cahaya sehingga terang, sedangkan planet tidak mengeluarkan cahaya. Pertanyaan ketiga, apa nama alat yang digunakan untuk melihat benda langit supaya jelas? Iya betul, kita bisa menggunakan teleskop untuk melihat benda langit supaya lebih jelas. Dan pertanyaan yang terakhir teman-teman, di mana kita bisa melihat simulasi sistem tata surya? Pertanyaan yang ini boleh ku jawab gak kak? Boleh. Jawabannya itu planeta. Aduh, aku lupa kan namanya. Planetarium. Oh iya, kapan-kapan kita kesana ya kak? Oke. Teman-teman, sekarang saatnya kita belajar kata baruku bersama Profesor Kata. Yuk. Kata baruku. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Profesor Kata. Kata baru apa yang akan kita pelajari hari ini? Siapkan buku catatan kalian ya. Teleskop. Teleskop adalah teropong besar untuk melihat bintang atau benda jauh. Planetarium. Planetarium adalah bangunan berkubah setengah lingkaran. Digunakan untuk simulasi dan memperlihatkan susunan bintang-bintang di langit. Ayo mencoba. Kayaknya aku masih ingat kosakata lain dari cerita tadi, Kak. Wah, bagus dong. Berarti kamu bisa membantu teman-teman di rumah untuk mengisi kalimat rumpang berikut ini. Wah, boleh tuh, Kak. Dengan senang hati. Aku ambil buku dulu ya, Kak. Biar gak lupa, aku catat di buku. Oke. Nah, teman-teman di rumah juga jangan lupa ya untuk menyiapkan buku tulis kalian. Siap, Kak. Kalimatnya apa? Ini dia kalimatnya.
Jika ingin melihat simulasi tata surya, kita dapat pergi ke titik-titik. Sudah ketemu jawabannya? Coba Dimas, apa kalimat yang tepat? Kalimat yang tepat adalah, jika ingin melihat simulasi tata surya, kita dapat pergi ke planetarium. Benar, pertanyaan kedua. Cahaya planet titik-titik yang dikenal sebagai titik-titik fajar berasal dari pantulan sinar titik-titik. Aku tahu! Cahaya planet Venus yang dikenal sebagai bintang fajar berasal dari pantulan sinar matahari. Sip. Nah, sekarang 3 pertanyaan terakhir. Ini khusus untuk teman-teman di rumah ya. Gimana kalau sekarang aku saja kah yang bacakan kalimatnya? Boleh. Teman-teman di rumah simak dan perhatikan baik-baik ya. Langsung tulis kalimat lengkapnya di buku tulis kalian. Kamu dapat melihat benda titik-titik dari titik-titik bintang. Betul, teman-teman. Kalimat lengkapnya adalah, kamu dapat melihat benda langit dari teropong bintang. Bintang titik-titik adalah benda titik-titik yang memiliki cahaya sendiri. Wah, ini sih gampang banget. Bintang sejati adalah benda langit yang memiliki cahaya sendiri. Selain Venus, beberapa titik juga memantulkan cahaya, yaitu Merkurius, titik-titik, titik-titik, dan Saturnus. Selain Venus, beberapa planet juga memantulkan cahaya, yaitu Merkurius, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Habis ini Kak Kinan mau nunjukin satu gambar ke kamu. Oke, Kak. Teman-teman masih semangat belajar, kan? Ikutin Kak Kinan terus ya. Yuk, kita ke dalam. Yuk. Ini adalah gambar bulan, satelit dari bumi. Kalau kulihatin, bulan itu berbentuk lingkaran ya, Kak? Iya, karena kita hanya melihatnya dari satu sisi. Tapi sebenarnya bulan itu berbentuk seperti bola, sama seperti bumi. Kalau bulan berbentuk lingkaran, berarti kita bisa hitung diameternya dong? Tentu, kita bisa hitung diameter dan jari-jarinya. Kak, apa bedanya sih diameter dengan jari-jari? Coba perhatikan gambar berikut ini. Diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Berarti kalau bulan jari-jarinya 1737 km, berapa diameternya ya? Tinggal kita kalikan 2 saja. Jadi 1737 dikali 2 sama dengan 3474 km. Berarti kalau kita sudah tahu diameternya, tinggal kita bagi 2 saja ya, Kak? Iya, betul. Nah, teman-teman, bukan cuma bumi loh yang punya satelit. Yuk, teman-teman, kita temukan satelit apa saja yang dipunyai oleh tata surya kita. Ayo menemukan! Berikut ini data perkiraan jari-jari beberapa satelit alami dari planet-planet yang ada di tata surya kita. Dari tabel ini, satelit paling kecil adalah satelit milik siapa? Planet... Mars, Kak!
jari-jarinya 11 km. Nah, sekarang data satelit ini kita kelompokkan dalam rentang 500 km yuk. Seperti contoh tabel berikut. Misalnya, satelit Phobos, Naiad, dan Enceladus memiliki jari-jari antara 0 sampai 500. Jadi, ada 3 satelit pada rentang 0 sampai 500. Sekarang, coba lihat lagi tabelnya. Kalau dilihat dari tabelnya, satelit yang mempunyai jari-jari 501 sampai 1000 km titik-titik juga ada 3. Kemudian, yang berjari-jari 1001 sampai 1500 km ada satu satelit, yaitu Triton. Selanjutnya, satelit yang jari-jarinya 1501 sampai 2000 km ada berapa? Ada 2, Kak. Bulan dan Io. Terakhir, yang berjari-jari 2001 hingga 2500 km ada 1, yaitu satelit Kalisto. Sekarang, coba perhatikan gambar berikut ini. Jika gambar berikut ini menampilkan satelit Callisto milik planet Jupiter, dapatkah kamu menemukan diameter satelit tersebut? Kalian masih ingat kan, diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Kalau begitu, 2408 km dikali 2, itulah diameternya. Benar, coba teman-teman di rumah hitung hasilnya berapa ya? Sekarang kita berlatih lagi yuk. Ayo berlatih. Coba perhatikan gambar diagram berikut ini. Ini adalah gambar diagram diameter satelit dari tata surya kita. Sekarang Kak Kinan punya pertanyaan untuk kamu dan teman-teman di rumah. Ini gambar diagram yang di papan tulis tadi. Sekarang coba periksa apakah pernyataan berikut benar atau salah. Tulis jawabannya di buku masing-masing ya. A. Ganymede merupakan satelit terbesar. B. Jari-jari satelit Europa lebih besar daripada Titania. Ternyata, kedua pernyataan tersebut sudah benar. Ganymede merupakan satelit terbesar dengan diameter 5.268 km. Kemudian, satelit Europa dengan jari-jari 3.122 km lebih besar daripada Titania yang berjari-jari 1.578 km. Pertanyaan berikutnya ya. Jari-jari satelit Nereid adalah A. 716 km, B. 358 km, C. 179 km. Jawabannya 358 km. Sudah selesai jawabnya? Belum nih, Kak. Aku masih ngitung. Nah, teman-teman. Sambil kita menunggu Dimas menghitung, sekarang yuk kita lanjutkan proyek kita minggu ini. Proyek kreatif minggu ini. Teman-teman, Kak Kinan sekarang sedang membuat sketsa gambar tata surya sesuai dengan konsep yang Kak Kinan pilih kemarin. Dan Kak Kinan juga membuat gambarnya menggunakan pensil, teman-teman, agar nanti jika ada salah mudah diperbaiki. Aku juga mau bantu bikin sketsa, boleh nggak, Kak? Boleh dong. Nah, teman-teman di rumah juga boleh ya membuat sketsanya mulai dari sekarang. Jadi besok kita tinggal mewarnai. Refleksi.
kita udah membaca cerita berjudul Lintang Berburu Bintang, Kak. Dari cerita itu, kita belajar bahwa planet juga bisa bercahaya dengan memantulkan sinar matahari. Jangan lupa, kita juga belajar tentang satelit. Dan kosakata baru, Kak. Ada teropong dan planetarium. Kita juga belajar tentang satelit yang ada dalam tata surya kita dan diameternya. Dan bagaimana menghitung jari-jari serta diameter. Kita paham bahwa diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Kamu senang gak belajar hari ini? Aku senang, Kak, hari ini. Teman-teman senang? Atau masih bingung? Atau sedih? Besok kita belajar lagi ya. Jangan sedih, karena kita bisa berlatih besok. Sampai ketemu besok, teman-teman. Dadah! Dadah! Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Jangan kendor, jaga kesehatan.